Halo teman. No. Teman-teman. Teman-teman. Teman. 6, 5. No, 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 no. 3. Anak muda, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, comment and share ke teman-teman kalian ya. Thank you. Kedatangan tamu jauh-jauh nih, dari mana ya? Ada yang tahu terakhir kita pernah kemana selain ke Bandung? Kita kedatangan tamu dari Pontianak, guys. Yuk kita lihat siapa. Yuk, ada Cedek Nelson, terus ada ini udah kenal ya, udah bosan kan? Ini Nixon. Ya, jadi ini adalah opa sama oma dari Xavier. Yeah. Mirip kan? Iya. Yeah. Jadi hari ini kita mau tantangan apa nih, Nel? Don't know. Hah? Tanya Xavier. Xavier, kita mau tantangan apa, Xavier? Don't know. Tanya Nixon. Nick, kita mau tantangan apa? Ya, kita mau kasih kertas ulangan dulu buat mereka. Ya, pasti nilai 100. Hah? Masing-masing dikasih kertas ulangan kosong. Oke, terus kita kasih ini. Jadi kita suruh mereka menggambar, guys. Mau pakai krayon boleh, mau pakai pensil warna boleh, terserah. Oke. Okay. Apa yang digambar? Apa nih? Ayam cai. Mereka akan di challenge untuk menggambar makanan di depan mereka. Yang menggambar paling bagus nanti boleh makan. Dan inilah makanan pertamanya. Ya, kita berikan waktu 5 menit ya. Sudah siap semuanya? Sudah. Oke, 5 menit mulai dari sekarang. Yes. Ayo, ayo. Ayo, ayo. I'm a professional. Ayo, 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 kalian bisa. This is so easy. Tuh, punyamu berapa? Berapa layer ini? Wah, gapat mah. Masih 5. Nah, ada 7. Hah, 7. Oke, guys, ini baru gambar pertama. Baru makanan pertama nih. Kayaknya mereka serius banget. Ketahuan lapar semua. Ya, emang lapar kok. Fear, come on Fear. Kamu warnanya kok kayak gitu banget sih, Fear? Enggak ada yang mau pakai krayon. Krayon lebih cepat tahu. Kan warnanya jelek. Ayo, 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 ayo. Keren guys, keren. Berapa menit lagi? Berapa menit lagi, Mama? Masih mau menang aku nih. Huh? Oke, tinggal 1 menit 8 detik. Oh my god. Gambar double. Ini lah. Wow. Waktu sudah menunjukkan 0000. Waktu udah habis semuanya. Naik tangan di atas, tangan di atas. Ayo, menyerah semuanya. Menyerah semuanya. Jadi ini adalah hasil olah. Tunjukin ke depan, tunjukin ke depan. Jurinya Papa. Oke, menurut Papa yang mana yang lebih keren, Pak? Saya. Hah? Saya. Saya. Semuanya jelek, benar. Ini kok cuma segitiga aja. Ini kok enggak segitiga? Nah, berarti Papa pilih yang ini. Kan mirip kan?
pemenang adalah Nixon, maka kita hadiahkan kuenya kepada Nixon. Yeay! Jangan gitu dong, makanya jangan gitu dong. Sian deh lo. Makanya gambar yang bagus. Tuh, lihat dengar doa. Oke guys, dan untuk makanan kedua, mereka pasti sudah sangat penasaran. Oke? Apa? Jadi, kita akan kasih mereka es boba. Snowman-nya digambar ya? Oh, hah? Snowman-nya digambar. Oke. Okay. Ini guys, mereka harus gambar snowman-nya juga nih. Iya, kertas ulangan dibagikan, sudah siap? 1, 2, dan 3. Yes, yes. Ayo, ayo gambar bagian cup-nya dulu digambar. Bagian atasnya dulu. Kalau Xavier seperti biasa dia menggambar badannya dulu. Oke. Bobanya dia gambar dulu. Kalau si Nixon dia gambar snowman-nya dulu, snowman. Pierre, kamu gambarnya kok enggak langsung pakai spidol aja sih? Pakai yang itu warna krem gitu mana kelihatan? Hah? Ayo. Ada yang mau diasah lagi, saya bantu asahin. Ya, tapi nanti bayar ya pakai boba. Tuh. Oke, oke, bobanya, boba, boba. Wow. Mereka usahanya lebih giat, lebih keras guys, karena mungkin lebih menggiurkan dibanding yang tadi. Tinggal segini, less than 1 minute. Hah? Ayo, 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 ayo. Siapa yang dapat es boba? Ayo, ayo, kayaknya bersaing berat nih. Gambarnya bagus-bagus sekarang nih. Apalagi? Dadah. Habis, angkat tangan. Oke. Kita panggilkan juri. No, ada boba. Jangan digitu-gituin dulu. Nanti enggak jelas gambarnya. Enggak jelas nih, Bapak. Ini juri gimana sih? Angkat gambarnya. Dia diskualifikasi karena barusan dia warnain lagi pakai pensil warna. Masa sih? Iya kok. Ada enggak ngaku? Ada. Ya, lain kali jangan makanya. Me, I win. Didekatkan. Oke, gimana Pak? Gimana Pak? Sama-sama jelek sih. Nothing. Berarti yang ini. Sama-sama jelek, tapi dia usahanya tutupnya itu dia masih ada usaha, ada gambarnya tuh. Tuh. Nih, nah. Jadi pemenangnya adalah Nelson. Dan hadiahnya silakan. Teng. Guys, aku tusuk ya, guys. Kalian sedap. Nelson berbagi tuh indah loh. No. Iya loh. Berbagi sangatlah indah. Minta dong. Berbagi itu indah. Berbagi itu indah. Nanti masuk surga loh. Iya, memang masuk surga loh kalau kamu berbagi. Guys, biar gak diambil. Aku makanya di sini saja, guys. Terjadi pengeroyokan. No. Guys, jangan lupa subscribe channel kami The Lordy Studios, yeah. Oke? Okay? Linknya ada di deskripsi.
Oke guys, jadi untuk makanan ketiga, 1, 2, 3. Siapa yang pegang out? Udah siap semuanya? Sudah! Oke, dan waktu kita mulai dari sekarang. Ternyata makin ronde makanannya makin hot ya. Kamu harus bisa ya. Yoi. Ayo kalahkan Pierre. Tuh Pierre kayaknya hebat tuh kalau bikin burger tuh, lo lihat. Pasti kalah. Ayo, ayo, semangat, semangat. Burger aku agak aneh ya. Enggak sih, enggak aneh-aneh banget. Ayo semangat semuanya, semangat. Burger and french fries. Yeay. Yeay. French fries-nya kamu lebih banyak daripada burgernya. Yoi. Kayak balok-balok kayu, tau gak Pierre? Wah, ini punya kamu kuning banget sih. Ya, so cartoony. Cartoony. Kayaknya mereka bersaing sangat berat nih kali ini nih. Waduh, serius semuanya. Tinggal 2 menit 24. Oke. Wow. 5, 4, 3, 2, 1. Makin lama makin keren guys, makin keren. Burger terkeren. Wow. Wow. Ya, dan untuk ronde kali ini kita akan memakai juri yang lebih berkualitas. Kiara Amadea. Yeah. Yeah. Aku belum menang satu kali pun. Tuh mohon lah, ayolah. Gimana? Apakah punya Nelson? Atau Samir? Atau Nixon? Nelson. Yay, I win again! Aku menang lagi! Hiya! Aduh gawat guys, belum diamankan udah diambil. Jurinya udah berubah, tugasmu sudah selesai. Oke, juri dapat satu deh. Ya. Terima kasih, terima kasih. Kita persembahkan ini buat Nelson. Berbagi tuh indah loh teman. Iya teman. Enak banget tuh, enak banget tuh kelihatannya. Enaknya. Aduh. No. Lo. Ya. Kamu ikhlas nggak berbagi? Ya. Ikhlas. Ya. Ikhlas. Ya. I'm a good person. Apa? I'm a good person. Ya, untuk ronde terakhir. Makanannya adalah. Mereka pasti nggak suka. Mereka pasti nggak suka. Indomie. Gak ada yang suka kan? Iya gak ada yang suka, jadi penyakit, jadi kesiapu aja ya. Oke, 1, 2, 3 mulai dari sekarang. Udah, okay. Yes. Ayo. Ada nanti. Hah? Telur mata sapinya hadap kamu sih? Iya. Sama aku gak cocok sama Mi. Gambar cacing aja. Kamu gambar rambut atau gambar Mi? Rambut. Aku gambar rambut berwarna kuning, guys. Kok kayak gitu, guys, dia gambarnya. Gimana mau menang? Ih, keren. Nixon kok kayak orang bingung sih. Ini bukan bingung, ulangan, guys. Nixon. Ham. Udah sama sih. Udah sama sih ini. Sama dari Hongkong gitu, Pak. Udah sama. Oke. Nixon itu kok ada ayamnya, Nixon? Hah? Kan emang kan ada mangkok gini. Apa? Indomie seleraku. Ya, tapi kan mangkok kita beda. Ah, biarin lah. Oke. 6, 5, 4, 3, 2, 1, selesai. Hands up. Oke. Show it again. Lihat hasil karya mereka. Mana yang paling mirip ini? Wow! Oh my god! Dan kembali bisa.
Jadi dari punya Nelson di sini Indomie-nya keren. Ada Ajinomoto, ini bukan Indomie, enggak ada hubungan ya, maaf. Ini bukan promosi. Oke. Ya. Indomie cool. Ini tomatnya enggak jelas, ini sendok garpunya enggak jelas, terus telurnya kenapa putihnya kuning terus kuningnya hijau? Terus punya Nixon. Yo. Indomie selera ku ada moto Indomie-nya. Tolong, kalau bagus, kalau bagus. Paling mirip antara semua Nixon. Bro, tenang bro, hidup ini masih panjang. Karena Nixon yang menang, terima kasih buat Nixon. Enak tuh. Ya, you know what I'm gonna do. Enak lah. Halo teman. No. Come on. Baru beberapa detik guys. Biar mah ngambil banyak. Gimana sih? Oke guys, kalian jangan lupa ya. Thank you udah watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan.